Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, juga banyak selamat dan akhirat. Oke, pada video ini Bapak akan membahas tentang turunan fungsi hiperbolik. Kosekan HE sama dengan 1 per sin HE sama dengan 2 per E pangkat X min E pangkat min X. Oke. Berapa sifat-sifat fungsi kalau boleh? Bahwa cos h kuadrat x min sin h kuadrat x sama dengan 1. Pembuktiannya, cos h kuadrat x min sin h kuadrat x sama dengan 1. Sama dengan, berdasarkan yang sebelumnya, E pangkat X
kuadrat E per cos H kuadrat. Itu sama dengan cos H kuadrat E min sin H kuadrat. Sama dengan 1 per cos H kuadrat. 1 per cos sama dengan sekan H kuadrat. Maka terbukti bahwa sekan H kuadrat X sama dengan 1 min tangen H kuadrat. Oke, sifat selanjutnya silakan teman-teman buktikan sendiri bahwa kosekan H kuadrat X sama dengan 1 min kotangen H kuadrat X. Kosekan H kuadrat X sama dengan 1 min kotangen H kuadrat X. Kosekan H kuadrat E sama dengan 1 min kotangen H kuadrat. Sama ya. Silakan untuk dicatat dulu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang turunan tingkat tinggi. Ada beberapa notasi yang teman-teman harus tahu si turunan. Di antaranya untuk turunan pertama F aksen X, Y aksen X, Y aksen D, Y D X, Do X. Ini adalah notasi turunan untuk turunan pertama. Sekarang untuk turunan kedua, notasinya adalah E double aksen E, Y double aksen E, Y double aksen D kuadrat Y DX kuadrat D2EY. Nah, ini adalah notasi untuk turunan kedua. Dan selanjutnya polanya segini. Jadi kalau diumumkan untuk turunan ke N adalah E pangkat N X, Y pangkat N X, Y pangkat N X.
Nah, ya, silakan teman-teman ditulis dulu. Untuk video ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di masa COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.